mengawali sambutan ini, perkenankan kami mengajak seluruh hadirin untuk mengajarkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pengganti antar waktu dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Rapat DPRD dan hadirin kami hormati. Sebagaimana dimaklumi bahwa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 161.31 garis miring 73766 tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, berdasarkan surat tersebut maka meresmikan pemberhentian Saudara almarhum Haji Muhammad Arifin sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dan meresmikan pengangkatan Saudara Sultan Aliuddin SIP MSC sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pengganti antar waktu dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada DPP PKS yang telah mengamanahkan saya untuk duduk di DPRD DKI menggantikan almarhum Ustadz Muhammad Arifin, dan ini merupakan sebuah amanah yang berat ya, karena kita tahu Ustadz Muhammad Arifin merupakan tokoh yang sangat disegani di masyarakat dan juga memiliki dukungan yang luas gitu. Mudah-mudahan dengan amanah ini saya bisa meningkatkan ya, kekuatan dan daya juang partai di parlemen di DKI khususnya, dan mencapai target yang diamanatkan oleh partai, PKS menjadi kembali nomor satu di DKI Jakarta.